Komitmen Pertamina stop impor hingga bangun kilang menampung jutaan baril per hari. PT Pertamina Persero terus mengebut pengembangan kilang proyeksi Refinery Development Master Plan dan pembangunan kilang baru proyek Grassroots Refinery guna mengejar stop impor BBM yang ditargetkan pada tahun 2026. Nantinya kapasitas kilang yang saat ini 1 juta barel per hari akan meningkat 2 kali lipat menjadi 2 juta barel per hari, sehingga Pertamina menargetkan memenuhi kebutuhan BBM dari kilang sendiri tanpa ketergantungan dengan impor. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriah Usman menyatakan pentingnya kilang bagi ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Saat ini Pertamina terus melakukan akselerasi pembangunan kilang siang dan malam sehingga dapat selesai lebih cepat dari yang ditargetkan. Pembangunan kilang Balikpapan yang progresnya sudah lebih dari 13% tahun ini ditargetkan mencapai 40%. Sementara target pembangunan kilang Balongan dan Cilacap masing-masing 10%. Kita akan terus kebut demi kepentingan nasional, jelas Fajriah dalam keterangan resmi Jumat 28 Februari 2020. Menurut Fajriah, proyek RDMP dan GRR juga diintegrasikan dengan pembangunan industri petrokimia yang memiliki potensi bisnis 40-50 triliun per tahun, sejalan dengan target Pertamina untuk menjadi pemain utama bisnis petrokimia di kawasan Asia Pasifik. Untuk itulah, kilang yang dibangun didesain dengan teknologi tinggi yang bisa mengolah jenis crude dari mana saja serta memiliki fleksibilitas tinggi untuk mengubah mode kilang menjadi petrokimia. Besarnya peluang bisnis migas menjadikan megaproyek RDMP dan GRR telah menarik para investor dunia untuk menanamkan modalnya. Bahkan tak sedikit yang meminta menjadi mitra strategis. Pada kilang Balikpapan saja ada sekitar 40 perusahaan yang meminta menjadi mitra kepada Pertamina sehingga kita lakukan seleksi secara ketat. Begitu juga di kilang Balongan dan kilang lainnya, imbu Fajriah. Negosiasi dengan mitra bisnis dan investor, tambah Fajriah, berjalan dengan baik. Sejumlah MOU dan kesepakatan bisnis telah ditandatangani antara Pertamina dengan berbagai pihak seperti ADNOC, Mubadala, Rosneft, Kesur, dan lain sebagainya. Negosiasi dengan Saudi Aramco juga masih terus berlanjut dan solusinya adalah menerapkan skema seperti pada kilang Balikpapan dengan cara tool fee untuk kilang lama, namun tetap berpartner dengan kilang baru di Cilacap, pungkasnya.